Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Arifin. Channel Arifin. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana caranya menghapus keranjang belanja di aplikasi Lazada. Nah, pastikan yang bu kalian yang memiliki aplikasi Lazada, kalian ingin menghapus keranjang belanja, kalian bisa nonton video ini ya teman-teman ya, walaupun ini hanya sepele. Cara menghapus keranjang belanja di aplikasi Lazada ini, saya buat tutorial ini buat kalian yang belum tahu caranya ya. Oke, pertama kita masuk dulu ke ini teman-teman, aplikasi Lazada. Ini punya aku sinyalnya susah teman-teman ya. Kita masuk ke aplikasi Lazada, aku hidupin datanya. Terus kita cari aplikasi Lazada ini. Oke teman-teman, ini karena sinyalnya susah ya, kita tunggu sampai sinyalnya benar. Kita tunggu aja dulu. Nah, ini beranda aplikasi Lazada, kita masuk ke troli. Nah, troli ya, di sini kan ada beberapa troli atau keranjang belanja. Nah, ini kan banyak sekali ya. Ya, kalau kalian ingin menghapus salah satu, kalian bisa geser ke arah kiri kayak gini. Terus ada tulisan tong sampah, kalian klik. Itu menghapus ya. Kalian geser, klik tong sampah. Kalau kalian ingin menghapus beberapa, kalian tandain aja dulu kayak gini. Beberapa ini kalian tandain. Nah, kalian tandain kayak gini. Kemudian kalian klik ikon tong sampah ini di pojok kanan atas. Nah, selesai. Nah, kayak gini. Terus kalian klik hapus yang di pojok bawah kanan. Hapus dari troli. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini? Hapus. Nah, kalau kalian ingin menghapus semua, klik aja kayak gini teman-teman. Kalian tandain semua yang ini, yang pojok kiri kanan atas, klik semua, klik, kemudian klik hapus. Nah, klik hapus. Nah, dia nanti akan terhapus semua teman-teman. Kalian tandain, ini lagi menghapus. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.